Bataringan Falcon Om. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ningsri, salah satu CS PT Nobel Bangun Perkasa. Hari ini Rabu, tanggal 21 Juni 2023. Ningsri akan membahas tentang bataringan Falcon. Nah, bataringan Falcon sendiri itu diproduksi oleh PT Falcon Interled. Nah, PT Falcon Interled itu salah satu anak perusahaan dari PT Falcon Indonesia yang sebelumnya produksinya itu di bidang beton, yaitu salah satunya adalah paving. Nah, PT Falcon sendiri berdiri di pertengahan tahun 2012 yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Sehubungan dengan permintaan pasar, nah, Falcon Interled ini yang sebelumnya sudah terkenal dengan produk-produk betonnya, untuk saat ini dia memproduksi produk AAC, autoclave aerated concrete block, atau yang biasa disebut dengan bataringan, yang bahan dasarnya adalah pasir silika, semen, serbu aluminium, dan bahan yang lainnya. Untuk spesifikasi dari bataringan Falcon sendiri, jadi secara berat jenisnya itu di 550 sampai di 650 kilo ya per meter kubiknya, baik yang tebalnya 7,5 ataupun yang tebal 10 ataupun tebal yang di atasnya gitu. Terus untuk produksinya saat ini itu ada tebal 7,5 dan tebal 10, dan panjangnya adalah di 60 cm dengan lebarnya tetap di 20 cm ya. Untuk ukuran-ukuran yang lainnya, bataringan Falcon ini masih belum memproduksi, kemungkinan di produksi-produksi nanti selanjutnya gitu. Terus untuk kelebihan dari bataringan Falcon sendiri adalah, yang pertama pastinya sama dengan bataringan yang lainnya ya, yaitu efektif, pemasangan jadi lebih cepat, kedap air, terus tahan api, pekerjaan juga rapi karena secara bentuknya adalah presisi. Terus untuk karakteristik bataringan Falcon, yang pertama adalah presisi, yang kedua tahan air dan api, yang ketiga adalah sudutnya ini siku ya, sudutnya siku. Terus permukaannya rata dan pori-porinya itu lebih rapat. Nah, gitu ya. Itu tadi tentang spesifikasi dan karakteristik bataringan Falcon. Nah, selain bataringan Falcon, di Nobel Bangun Perkasa juga menyediakan bataringan merek yang lainnya, yaitu seperti ada Citicon, ada Bricon, ada Grand Elephant, Blascon, Priority One, dan masih banyak lagi merek-merek yang lainnya. Di Nobel Bangun Perkasa, selain menjual bataringan, juga menyediakan ada panel lantai, ada panel dinding beton, ada panel dinding sandwich, ada semen mortar, dan masih banyak material-material yang lainnya. Nah, untuk sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa yang mau order bataringan Falcon, percayakan kepada distributor yang terpercaya ya, seperti PT Nobel Bangun Perkasa. Nah, untuk cara ordernya sendiri, yang pertama ada online. Nah, kalau untuk online ini, untuk sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa bisa menghubungi nomor-nomor CS PT Nobel Bangun Perkasa yang ada di deskripsi berikut. Nah, untuk selanjutnya bisa menghubungi website PT Nobel Bangun Perkasa di www.nobelbangunperkasa.co.id. Nah, selain itu kita juga ada di marketplace. Marketplace PT Nobel Bangun Perkasa ada di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Terus kalau untuk order offline, nah, untuk sahabat-sahabat PT Nobel Bangun Perkasa bisa langsung datang ke kantor-kantor PT Nobel Bangun Perkasa. Yang pertama ada di Surabaya, ada di Madiun, ada di Jogja, dan ada di Semarang. Selain itu, Nobel Bangun Perkasa juga mengirimkan ke wilayah seluruh Indonesia. Nah, serahkan kebutuhan material bangunan Anda hanya di Nobel Bangun Perkasa, karena di Nobel Bangun Perkasa semua jadi lebih mudah. Nah, dukung
channel YouTube Nobel Bangun Perkasa Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dukung juga sosial media kami, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, sekian dulu review Ningsri tentang bataringan Focon kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.